Halo guys, kali ini saya akan berbagi tutorial ke kalian semua cara mempercepat koneksi WiFi di HP kalian. Nah, di video ini saya akan berbagi tutorial mempercepat WiFi versi Android. Ya, seperti biasanya saya mengupload video atau sharing ke kalian semua mempercepat koneksi WiFi di laptop ya. Kali ini saya akan berbagi ke kalian cara mempercepat koneksi WiFi di handphone versi Android. Oke, teman-teman, caranya mudah banget. Yang pasti kalian sudah harus terhubung dengan jaringan WiFi seperti ini. Ya, handphone kalian harus terhubung dengan jaringan WiFi terlebih dahulu. Selanjutnya kalian pilih WiFi yang sudah terkoneksi ya, seperti ini. Nah, di sini terus kalian pilih yang paling bawah ini ya, pengaturan IP dan DHCP ini. Klik di sini. Kemudian kalian lihat statistik dari DHCP tersebut. Nah, itu dia. Kemudian di DNS ini ya, di DNS 1 dan DNS 2 ini kalian gunakan ya seperti ini. Ganti dengan angka 1.1.1.1.1 ya di DNS 1. Kemudian di DNS 2 diganti dengan 1.0.0.1. Seperti itu. Kenapa kalian harus menggunakan angka ini? Oke, kita lihat ya, karena DNS itu adalah DNS tercepat saat ini. Kita cari di Google. Kalian coba klik ya. DNS tercepat. Nah, ini dia paling atas. Nah, ini dia ya, Cloudflare. Cloudflare ini merupakan provider DNS publik tercepat hingga saat ini. Alamat server primer dari DNS ini adalah ini ya, 1111 dan sekundernya adalah 100101. Ya, maka dari itu kita harus menggunakan DNS dari Cloudflare yang ini. Ya, itu untuk mempercepat WiFi di jaringan, untuk mempercepat WiFi di handphone Android kalian. Kalian tinggal tambahkan Cloudflare di DNS di handphone kalian. Oke, teman-teman, itu aja untuk cara mempercepat koneksi WiFi di handphone kalian ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan berikan like, bisa komen ya juga. Terus kalian juga bisa share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi informasi-informasi bermanfaat ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.